Sangat bergaya ini hari. Heh, mestilah. Nak jadi pempengaruh di media sosial, kenalah hidup bergaya. Oh, ya kah? Apa kau cakap? Pempengaruh ni orang yang boleh mempengaruhi orang lain. Semua benda yang dia buat akan dijadikan ikutan. Aku tak ada pun nak ikut kau. Tak nak tak apa. Aku dah ada ramai pengikut kat media sosial. Berapa ramai? Dalam 100 orang. Huh? Itu mana dah ramai? Uncle punya lagi ramai. Ribu-ribu. Uncle pun pempengaruh ke? Mestilah. Jadi, Uncle kena bergaya macam Ihsan. Betul-betul. Uncle memang sudah hidup bergaya. Kita hidup mesti makan. Hari-hari makan sedap, hati senang. Baru hidup bergaya. Wah, siapa yang hidup bergaya? Uncle dengan Ihsan. Huh? Ihsan dah bergaya. Tapi Uncle Mu tu... Ini gaya cara Uncle lah. Tapi ini tak penting. Yang penting itu cerita dalam. Orang tengok dah baca. Betul tu. Makan-makan. Hari ini Ihsan jalan-jalan. Pakai kemeja baru. Beli di London. Uncle dan Ihsan pempengaruh rupanya. Tengoklah tu. Tak kisah orang lain dah. Asyik dengan telefon pintar dia je. Janganlah marah. Aku tengah sibuk jawab komen ni. Kau nampak seronok jadi pempengaruh. Mestilah. Pengikut aku di media sosial makin ramai. Mereka suka gambar-gambar yang aku letak. Semuanya cantik dan bergaya. Tengok. Hebat kan? Menariknya tempat ni. Betul-betul-betul. Bergaya betul kau. Cantik baju. Kat mana ni? Luar negara. Sedapnya. Komen dan soalan-soalan macam ni lah yang aku sibuk jawab. Ramai yang nak ikut dan makan tempat yang aku pergi. Semua nak ikut hidup bergaya macam aku. Sebab itulah Ihsan dipanggil pempengaruh atau influencer dalam bahasa Inggeris. Dah faham? Dahsyat kau, Ihsan. Mana kau tahu buat semua ni? Jadi ajar. Bintang payung. Jom jadi pempengaruh juga. Cubalah. Bukan senang. Tak semua orang hidup bergaya macam aku. Ya, aku. Hidup biasa pun boleh. Ya, macam Uncle. Tapi itu gambar mesti cantik. Orang hati suka baru mau datang. Hebatnya Uncle. Korang boleh tanya Kak Ros. Dia kan pempengaruh. Akak? La 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 la. Cekodak goreng bulat, 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 bulat. Dah siap. Akak. Sini, kat dapur. Mari makan cekodak. Akak. Tunggulah dulu. Panas. Akak,
Kita orang nak jadi pengaruh. Adalah macam mana. Orang pun nak hidup bergaya juga. Jadi jom. Apa hal ni? Nak jadi pempengaruh? Nak hidup bergaya? Cuba cerita. Kita orang tengok Isan dan Uncle Mu tu jadi pempengaruh. Ramai pergi. Kenapa kau ketawa? Diorang tahu ke apa itu pempengaruh? Dan diorang ada ke media sosial? Ada kak. Pengikut diorang kat media sosial ramai. Ya? Semua nak ikut bergaya macam diorang. Pakai lawa-lawa, melancong sana sini, makan cik sedap. Seronoklah hidup bergaya macam tu. Tak payahlah nak hidup bergaya. Hidup bahagia lagi seronok. Korang ingat senang ke nak jadi pempengaruh? Kita kena rajin ambil gambar apa saja yang kita buat. Lepas tu susun cantik-cantik, baru letak di media sosial untuk pengikut tengok. Ui, banyak kerja. Penat tau. Tak penatlah, lagi seronok. Ambil-ambil gambar, buat video, jadi popular, dapat ramai pengikut. Pergi mana-mana, semua orang kenal. Kecik-kecik. Dah tu, jangan nak berangan. Korang telefon pun tak ada. Apa lagi media sosial? Belikanlah telefon. Duit simpanan kita orang kan ada. Betul-betul-betul? Nantilah akak pertimbangkan. Isan, kenapa nampak penat? Semalam aku layan media sosial sampai pagi. Ya, benar, tak cukup tidur lah tu. Bunyi gitar irama syahdu, wajahmu yang cantik sungguh ayu, membikin hati tidak menentu, semakin hari semakin rindu. Kakak betul. Ai, seorang je. Mana Isan? Sejak jadi pempengaruh dan ada ramai pengikut, dia mana ada masa nak main dengan kita? Sibuk layan media sosial dia. Rajin betul dia. Uish, mestilah. Duit masuk tu. Dapat duit? Iya. Macam mana tu? Kalau abang cakap pun, korang takkan faham. Tapi yang pasti, memang dapat duit. Kakak tak pernah cakap pun dia dapat duit. Kan? Abang Is, kalau nak jadi pempengaruh, mesti ada media sosial ke? Tak semestinya. Macam mana pula tu? Ha, dah sampai orang paling berpengaruh di kampung ni. Dengan gaya dia yang tersendiri, tanpa media sosial. Yelah, tak percaya? Tok Dalang ni kiranya seorang pempengaruh yang paling berpengaruh di kampung ni. Sebagai ketua kampung, apa saja dia cakap dan buat, semua orang kampung akan dengar dan ikut buat. Kita orang bukan ketua kampung. Iya. Maksud abang, untuk jadi pempengaruh ada banyak cara. Macam Isan, dia guna media sosial. Atuk gunakan jawatannya. Jadi Upin dan Ipin boleh guna kawan-kawan. Tak perlu media sosial. Kalau korang dapat mempengaruhi mereka mengikut gaya korang, maknanya korang dah kira pempengaruh. Aku tahu. Terkejut aku. Apa yang kau tahu? Macam mana nak mempengaruhi kawan-kawan? Baju-baju ni semua boleh beli di Salib Butik atau di talian. Cantiknya baju-baju tu. Bukan baju lah. Akak yang cantik pakai baju-baju tu.
Betul-betul. Orang ramai suka tengok isi kandungan yang cantik-cantik dan bergaya macam ni. Pengikut akak pun bertambahlah lagi. Banyaklah akak dapat duit. Duit? Akak buat ni suka-suka. Bukan nak buat duit. Jangan taksub sangat dengan media sosial. Nanti satu benda pun tak jadi. Oh, macam Isan. Tak ada masa nak bermain. Tak ada masa nak berkawan. Semua tak ada masa lah. Betul-betul-betul. Nak tidur pun tak ada masa. Kesian dia. Kau berdua, tunjuklah cara hidup bergaya yang sebenar. Macam mana, Kak? Ha, dengar sini akak terangkan. Kesian kau, Fizi. Asyik kena jentik je. Ethan, buatlah video yang bergaya. Boleh letak kat media sosial. Korang kan nak jadi pempengaruh? Nak jadi pempengaruh, ada banyak cara lain. Tak perlu nak tunjuk di media sosial pun. Malulah. Betul-betul-betul. Kita orang jadi diri sendiri dengan gaya hidup kita orang yang sebenar. Ya, yang luar biasa. Pasti semua orang terpengaruh punya. Bagus, bagus. Jom, kita main bola. Jom. Mari kita main. Ya, saya. Ihsan, marilah main sama. Tak nak. Nanti baju kotor. Hilanglah gaya. Tak ada siapa kisah pun. Pengikut aku kisah. Mereka tahu pempengaruh kena hidup bergaya. Ihsan, pengikut di media sosial tu bukan kenal kau. Kau pun tak kenal diorang. Diorang bukan kawan kau. Kita orang ni kawan-kawan kau. Yalah, Ihsan. Main dengan kawan-kawan lagi seronok. Benar. Apa gunanya hidup bergaya kalau enggak punya teman? Apa-apa je lah. Dua, tiga kain. Jom kita main. Biarkan dia. Seronok. Aku tahu. Buang masa je dengan media sosial. Tak ada faedah. Ada faedahnya. Banyak belajar benda-benda baru. Tambah pengetahuan aku. Tapi apa-apa pun, kawan-kawan aku ni yang lebih penting. Kawan-kawan, kita berjaya. Apa yang berjaya? Kita orang semua berjaya jadi pempengaruh. Sebab berjaya pengaruh kau kembali jadi Ihsan yang dulu. Aku rindu kawin tanpa payung. Oi, tengoklah layang-layang aku.
terbang tinggi. Siapa boleh lawan? Menang dapat apa? Menang dapat jentik tangan korang semua. Hah? Tak suka, tak suka. Nanti tangan sakit, Ma. Ya, benar. Yuk, Meme. Kita main berdua aja. Siapa itu? Entah, tapi dengan suara macam Ihsan dan Fizi. Ihsan! Fizi! Rambut yang cantik buat apa? Aku nak aku yang cantik. Eleh, cemburu lah tu. Apa yang korang dah buat kat rambut tu? Rambut ni? Kita orang pakai krim rambut ajaib. Daddy Ihsan punya. Daddy aku baru beli. Apa yang ajaib sangat? Aku boleh buat remos. Bergaya betul. Aku nak cuba pakai. Boleh pinjam? Saya dengan Susanti bomba pakai. Boleh enggak? Tapi krim ni untuk lelaki. Oh, ya kak? Kita orang pun nak pakai? Nak pakai kat mana? Korang bukannya ada rambut. Botak! Ipin, Ipin, buat apa tu? Penat, Opa. Duduk sekejap. Eh, kenapa ni? Menangis ke? Tadi, Upin sihji. Dia kata, Upin dengan Ipin budak botak. Alah, dia tak salah pun. Memang korang botak. Dah, jangan merajuk. Kawan je baik-baik. Opa, kenapa rambut kita orang tak tumbuh-tumbuh? Macam kawan-kawan, semua ada rambut. Diorang boleh buat macam-macam gaya rambut. Besar nanti tumbuhlah tu. Tapi, kita orang dah besar lah ni. Upin, Upin. Hantar ni kat Atok. Tengok. Ha? Akak pun ada rambut. Patutnya akak pun botak macam kita orang. Ha? Apa? Ish, dah tu. Pergi cepat. Elok-elok. Terima kasih. Atuk, ha? Nak ni? Mana kau dapat? Dalam bakul tu. Ambillah. Yeay!
yang korang buat tu? Minyak tumbuh rambut mujarab. Minyak tumbuh rambut mujarab? Mana dapat ni? Atuk bagi. Boleh cuba kan? Boleh. Tapi tidur nanti, minyak jangan kena bantal. Tahu. Sebab tu kita orang dah siapkan ni. Habislah sekop opah bau minyak. Dah, tidur. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Hah? Tak bangun lagi? Upin, Ipin, bangun. Nak pergi sekolah ni. Pagi dah. Dah ada rambut. Macam mana? Kita orang pakai ubat tumbuh rambut ni. Opa, kita orang pakai cepat siap. Je. Nanti lambat ke sekolah. Betul ke ni? Betul, Opa. Ada rambut. Selamat pagi, kawan-kawan. Dua, tiga, ikan laga. Siapa itu? Upin Ipin ke? Ya, nama saya Upin. Dan ini adik saya, Ipin. Jom duduk, Upin. Jom. Saya tak percaya. Tiba-tiba ada rambut. Iya, aneh. Tapi mereka kelihatan ganteng ya. Ya, loh. Ya, lega dan ada gaya. Iya, betul. Ipin, Ipin. Macam mana tiba-tiba je korang ada rambut? Haa, lebat pula tu. Adalah. Jangan cemburu. Bilek. Rambut palsu tu. Rambut betul lah. Sudah tu. Jangan tarik rambut dia. Siapa dia ni? Rambut. Saya Ipin dan saya Upin. Opa. Wah, dah ada rambut. Sukalah sangat. Apa reaksi kawan-kawan? Dia orang terkejut. Tak percaya. Tapi ada yang kata segak bergaya. Betul. Cikgu Melati sampai pingsan. Lah, kesian dia. Tapi memang opah pun terkejut, nyaris pingsan. Opah, petang nanti nak pergi rumah Atuk. Nak terkejutkan dia. Pergilah. Tapi jangan lebih-lebih. Atuk tu dah tua. Nanti terkejut, lain pula yang jadi. Lebih kau ni. Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Apa hal pakai sekop? Ipin kau sedia. Satu, dua, Ram. Apa ni? Aduh, alamak. Aduh.
Bangunlah tu. Bangunlah tu. Ipin, Ipin, cepat bangun. Bangun. Bangunlah. Cepat bangun. Kenapa, Kak? Atuk. Atuk pingsan tengok rambut kita orang. Oh, nak sangat ada rambut sampai termimpi-mimpi. Kesian. Dahlah, pergi mandi. Boleh sarapan. Bila. Rambut? Cakap dia. Cakap dia. Takut. Alah, kau ni. Apa takut-takut? Cakap! Apa yang jadikan kita orang rambut palsu? Lama ni aku pakai. Ish, tak boleh jadi ni. Eh, bertuah punya budak. Kemas ni, kawan-kawan. Upin Ipin Botak segak bergaya. Upin Ipin Botak ada manisnya. Jadi sambung. Upin Ipin Botak bukan sebarang botak. Upin Ipin Botak memang luar biasa. Macam tak masuk je. Hey.
Ni budak-budak ni. Penat aku beli, dia buang macam tu je. Upin! Upin! Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar. Ambiar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku goyong ini. Ambiar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu. Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang? Yee, sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Yah, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan gak punya kaki. Lu kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini. Oke. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik bapakku, asik nih. Yo, Ibi. Asik nih.